perbandingan 1 dibanding 1000 populasi, ini yang menurut standar WHO, yang katakanlah dengan 0,78 tadi, 0,78 kalau kita dengan data yang ada di konsil, maka sebenarnya kita mendekati dari angka ideal dari jumlah total sebenarnya, jumlah total dari populasi dan kemudian dari jumlah dokternya. Bicara produksi, maka kemudian kita bicara distribusi. Ada aturan di dalam undang-undang pemerintahan daerah tadi yang berkaitan dengan masalah kesehatan, bagaimana mengassessment tentang kebutuhan jumlah dokter dan atau spesialis, itu menjadi dasar yang penting. Kenapa? Kalau umpamanya kita sudah tahu, oh ternyata jumlah kebutuhan dokternya sekian, dokter spesialisnya sekian, maka ada kewenangan dari daerah membuat regulasi perda untuk mengatakan bahwa daerah itu tertutup untuk merekomendasi dokter praktek baru. Kalau sudah ada hitungan tadi, kebutuhan dan assessment tadi, maka daerah mengatakan, udah daerah ini tertutup untuk rekomendasi izin praktek spesialis obstetrik ginekologi. Sehingga apa? Itu akan mendorong untuk dokter-dokter spesialis yang baru lulus, dia akan ke daerah atau ke daerah-daerah yang di luar yang memang itu masih membutuhkan itu.